Jangan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melihat Bandara Ngeloram di Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Bandara ini memiliki landas pacu, runway sepanjang 1.500 meter, sehingga bisa dipakai untuk pesawat ATR, dan tadi Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa satu minggu sudah ada penerbangan 2 kali dan selalu penuh. Kita harapkan nanti apabila memang penuh terus dan runway-nya 1.500 tidak cukup, akan kita perpanjang lagi menjadi 2.000 meter. Ini akan mempercepat aktivitas ekonomi, baik itu di Kabupaten Blora, di Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Tuban, di Kabupaten Ngawi, mungkin sebagian dari Purwodadi, dari Rembang, saya kira akan lebih dekat apabila ingin terbang lewat Bandara Ngeloram ini. Dan kita harapkan aktivitas ekonomi menjadi semakin baik, investasi akan masuk ke Cepu, Bojonegoro semakin banyak, distribusi barang dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi juga akan semakin meningkat dan semakin baik, mobilitas orang antar provinsi, antar pulau, antar kota, antar kabupaten, semuanya akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Dan saya melihat tadi juga terminalnya juga cukup besar, bisa menampung kurang lebih 210.000 penumpang per tahun, sangat besar, didesain seperti kita di bawah hutan jati, karena memang Blora sangat terkenal dengan hutan jatinya, ini juga sangat bagus. Kita harapkan bandara ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini Bandara Ngeloram di Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, saya nyatakan diresmikan. Jalur perekonomian di Cepu bisa terbuka lebar. Ya, alhamdulillah Ngeloram yang sudah jadi mimpi sejak tahun 71 hari ini diresmikan oleh Presiden. Kita menyampaikan terima kasih Kementerian Perhubungan top bekerjanya. Ada Bupati Blora yang kerjanya juga luar biasa, Bupati Bojonegoro membantu. Dan ini diundang, ini ada Bupati Gerobokan juga diundang ya, agar kita bersama-sama menjaga satu kawasan ini untuk bisa memanfaatkan. Kita butuh create event dan alhamdulillah uji cobanya bisa berjalan dengan baik. Ya.